Muhammad Natsir adalah seorang ulama dan politisi yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau lahir di Alahan Panjang pada tanggal 17 Juli 1908. Ia adalah pahlawan kemerdekaan yang paling dikenal, karena beliau adalah pendiri dan pemimpin partai politik Masyumi. Beliau juga merupakan seorang tokoh agama Islam yang terkenal di Indonesia. Muhammad Natsir pernah menjabat sebagai Menteri Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan menjadi Ketua Dewan Masjid Dunia. Natsir dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Beliau terkenal sebagai menteri yang sederhana, dan menolak pemberian hadiah mobil mewah.